سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Baik, subhanallah, kita jemput dulu masuk sahabat-sahabat insyaAllah di Facebook Live Surau An-Nur, Fasa 3A Seremban insyaAllah. Alhamdulillah, Puan Ruzila Kamarudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Puan Ruzila, suara saya jelas tak? Ya, subhanallah, sementara kita tunggu sahabat-sahabat yang lain untuk masuk insyaAllah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Cikgu Aini, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh tak bantu saya untuk respon suara saya jelas atau tidak, kuat atau tidak? Ya, Insya Allah. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat lain untuk masuk Insya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik, Suhailah, terima kasih. Suara jelas, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, subhanallah ya. Puan Ruzila, ya, Cikgu Aini, subhanallah, daripada mana ni? Ya, daripada Seremban ke? Daripada mana ni? Subhanallah, sementara kita tunggu sahabat-sahabat lain masuk, insyaAllah. Baik. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah, daripada semuanya. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada semua insyaAllah yang masuk, dijemput masuk dulu insyaAllah di Facebook Live Surau An-Nur Fasa 3A Seremban insyaAllah. Alhamdulillah, daripada Batu Kiki Puan Ruzila, ya, masyaAllah, ya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رحمة الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أمين أمين يا رب العالمين لله تعالى. Baik, subhanallah, masya-Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Sofia, insya-Allah. Baik, insya-Allah hari ini, pagi ini, subhanallah, kita akan bincang satu amalan Pasimah Kelantan, ya, Cik Dasuki Hamzah. Alhamdulillah. Clear. Ya. Insya-Allah hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama tuan-puan sekalian untuk kita bincang tentang satu perkara yang masya-Allah, ya, satu perkara, satu amalan insyaAllah yang dapat kita buat bersama-sama, yang perkara ini dapat menjemput ataupun mendekatkan kita kepada cinta Allah subhanallah, kan? Kita semua mengharapkan kasih Allah, rahmat Allah, pandangan Allah, petunjuk Allah setiap dalam kehidupan dan saat kita insyaAllah, moga-moga. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, masyaAllah, moga-moga dengan apa perkara yang kita dapat hari ini, insyaAllah, Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan perjuangan kita, insyaAllah. Ya, bila kita sebut, banyaknya cara, banyaknya jalan-jalan yang boleh kita lalu, yang boleh kita ikut untuk kita menuju kepada syurga Allah. Ya, jalan-jalan akhlak, jalan-jalan ibadah. Ya,
Dan bila kita sebutkan tentang hari ini, subhanallah, kita akan bincang apa perkara insya-Allah tuan-puan sekalian yang bila kita buat, perkara inilah yang dicintai Allah. Subhanallah kan, moga-moga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah ya, sama-sama kita share, kita tag sahabat-sahabat yang lain, moga-moga. Ini perjuangan kita bersama ya, insya-Allah. Saya yang berkata-kata, kita semua insya-Allah, moga-moga Allah campakkan kasihnya, rahmatnya insya-Allah pada kita. Ya, dengan asbab kesungguhan kita untuk bersama-sama hari ini insya-Allah ya, untuk buat apa perkara yang kita bincang hari ini. Ianya sukar tapi bukan mustahil. Kalau perkara yang berat itu pun dia bukan mustahil untuk kita tinggal ataupun bukan mustahil untuk kita tidak lakukan. Ya, sebab itu subhanallah, ya la haula wala quwata illa billah. Sementara itu lagi subhanallah tuan-puan sekalian, saya juga doakan ya sahabat-sahabat yang berada ketika ini masya-Allah ya, berada dalam keadaan yang tenang, yang bahagia dan membahagiakan, dalam keadaan yang baik. Siapa yang ketika ini ditimpa dengan musibah, moga-moga Allah berikan kemudahan untuk melalui perkara yang sedang dilalui. Siapa yang ketika ini yang menonton ya, ditimpa dengan penyakit, moga-moga dengan kasihnya Allah, Allah itu Maha Penyembuh, Allah itu Maha Berkuasa, moga-moga dengan itu Allah memberikan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita doakan semua yang berada dalam keadaan sihat-sihat insya-Allah ya. Sihat imannya, sihat fizikalnya, sihat jiwanya, sihat mentalnya insya-Allah. Dan hari ini subhanallah sahabat-sahabat sekalian ya, saya nak bawakan ya, kita bukakan insya-Allah ya, majlis ilmu kita hari ini dengan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita akan lihat bagaimana dan apakah amalan yang dicintai Allah. Masya Allah kan, kita sebut kita mengharapkan kasih pandangan petunjuk daripada Allah. Kita ini manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas, kita mengharapkan Allah yang Maha Kuat, kita mengharapkan Allah yang Maha Agung, kita mengharapkan segala-galanya daripada Allah. Moga-moga dengan usaha kita untuk dekat kepada dapatnya cinta Allah, dekat kepada pengharapan kita dan pergantungan kita kepada Allah. Moga-moga subhanallah jalan-jalan ini yang kita sedang lalui, moga-moga. Dan apa dalam kata ataupun dalam ya, hadis ini yang bagi Nabi menyebutkan daripada Sayyidina Usamah bin Syarik, disebutkan kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka'anna ma 'ala ru'sina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallimun إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا. سبحان الله. Dalam hadis ini daripada Sayyidina Usamah. Subhanallah, disebutkan apa, kunna julusan, kami duduk indan nabi, di sisi baginda nabi, dalam keadaan disebutkan duduknya dalam keadaan sangat khusyuk, sangat fokus sahabat-sahabat tuan-puan sekalian. Sehinggakan dikatakan seolah-olah khusyuknya sahabat-sahabat mendengar apa yang Nabi sampaikan. Seolah-olah diibaratkan adanya adanya burung di atas kepala. Ya, nak katanya sahabat ini menggambarkan bahawa khusyuknya mereka mendengar ya pengajian ataupun tausiah ataupun apa yang Nabi sampaikan. Khusyuknya mereka sehingga tidak bergerak, seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepala. Ya masya-Allah. Maka apa? Ketika dalam kita kata ketika Nabi menyampaikan ya kepada para sahabat ya, tiba-tiba ada datang ya, datangnya sekumpulan manusia ya, orang yang datang kepada baginda Nabi dan bertanya pada Nabi ya, ketika para sahabat sedang duduk ya, mendengar apa yang sedang Nabi sampaikan, tiba-tiba datanglah sekumpulan orang datang bertemu dengan Nabi dan bertanyakan soalan. Soalan apa? Yang ini kita sebut tadi, man ahabbu ibadillahi illallah. Soalan ini ditanyakan, siapakah hamba Allah yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah. Subhanallah kan. Maka subhanallah ditanyakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ya, siapakah hamba, siapakah dalam kalangan manusia ini yang paling dicintai oleh Allah. Maka kita pun nak tahu ni kan, bagaimana caranya, apakah caranya
yang boleh mendekatkan kita antaranya dengan cinta Allah. Ya, sebab kita tahu banyak cara ni. Ya, ini antara jalan, ini antara caranya. Dan apa yang Nabi sebut? Ahsanuhum khuluqan. Masya Allah. Kan Nabi jawab ringkas je. Apa tu sahabat tuan-puan? Iaitu orang yang paling bagus akhlak mereka. Subhanallah. Maka Masya Allah, kita nak dapatkan cinta Allah, kasih Allah, rahmat Allah. Moga-moga dengan asbab kita berjuang memperindah akhlak, mencantikkan akhlak, untuk menjadikan akhlak kita akhlak yang baik, yang disenangi oleh orang-orang. Moga-moga ini jalan yang kita sebut, jalan untuk kita mendapat cinta Allah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Sebab itu, bila sebut lagi tentang akhlak tuan-puan sekalian, subhanallah, kan, bagaimana kita akan lihat juga dalam satu hadis yang lain, subhanallah, dengan tidak menjaga akhlak itu tuan-puan boleh menjadikan kita terjerumus ke dalam lembah neraka, boleh menjadikan kita ashabun nar, penghuni, penduduk neraka. Sebab itu subhanallah, kita nak, ya, moga-moga tuan-puan sekalian, bila kita sebut tentang akhlak, pastilah, ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah akhlaknya indah, akhlaknya cantik, akhlaknya terpuji. Subhanallah. Keindahan baginda Nabi daripada dalamannya, jiwanya, sehingga terpancarlah kepada tindakannya, terpancarlah kepada perbuatannya, terpancar juga kepada perkara yang disebut oleh baginda Nabi, lisannya. Masya-Allah. Sebab itu baginda Nabi sehingga kan disebutkan, ya, cantiknya, indahnya akhlak baginda Nabi yang kita nak tiru, yang kita nak ikut hari ini tuan-puan sekalian. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-Ash, disebutkan apa? Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Subhanallah, sehingga kan sahabat menyebutkan apa? Nabi ini akhlaknya baik ni, sehingga kan tidak pernah pun didengari oleh para sahabat sekalipun Nabi berkata-kata, perkataan yang keji, dan tidak juga pernah melakukan perbuatan yang keji. Subhanallah. Ya, selama kehidupan baginda Nabi tidak pernah didengar daripada ucapan dan mulut Nabi ucapan-ucapan yang buruk-buruk dan yang keji. Apatah lagi daripada tindakan apa yang Nabi buat. Tidak ada tindakan-tindakan, perbuatan yang menyakitkan, yang keji, yang memudaratkan orang-orang. Sebab itu subhanallah tuan-puan sekalian, bila kita sebutkan tentang akhlak, indahnya akhlak, akhlak inilah jalan untuk kita dapat cinta redha Allah. Akhlak ini juga jalan yang kita nak kata, kita nak ikut apa yang Nabi tinggal, apa yang Nabi buat, kita nak ikut dan kita nak tiru akhlak yang baik. Sebab itu subhanallah, hari ini insya-Allah kita akan tengok satu kisah, ya, bagaimana dalam kisah ini disebutkan juga, kalau kita sebut tadi tuan-puan sekalian, masya-Allah, ya, bagaimana akhlak yang baik itu dapat, ya, kita kata memberikan kita ruang, memberikan kita peluang untuk bersama-sama ni, ya, bersama-sama berjuang menjaga akhlak supaya akhirnya kita mendapat cinta pandangan Allah. Sebab itu kita lihat, jom, satu kisah subhanallah tuan-puan sekalian, ya, sebelum kita hurai kemudian nanti menurut pandang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya, kita lihat dulu sebelum itu bagaimana dalam kisah ini disebutkan. Masya-Allah, la haula wala quwata illa billah, ya, daripada, ya, Sayyidina Anas bin Malik, ya, subhanallah, mengatakan ketika kami sedang duduk, ya, bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad, lalu baginda Nabi mengatakan, akan muncul kepada kamu, kepada kalian, seorang penduduk syurga. Masya Allah. Ya, bayangkan, ya, ketika mana para sahabat sedang duduk bersama dengan Nabi, sedang berkumpul bersama dengan Nabi, ketika itu Nabi mengatakan apa? Akan datang kepada kamu seorang, dia ini adalah penduduk ataupun dia ini adalah apa? Dia ini adalah orang yang akan masuk syurga nanti. Masya Allah. Ya. Maka subhanallah, yatlu'u alaikumul al'ana rajulun min ahlil jannah. Sebab itu bila sebutkan perkara ini, perkara ini berlaku pada hari ini sebagai contoh, pada hari pertama. Kemudian bila Nabi sebutkan tentang perkara tersebut, lalu muncullah seorang pemuda daripada golongan Ansar, ya, yang mana janggutnya basah daripada kesan wuduknya, dia menggantungkan kedua selipernya di tangan kirinya. Kemudian hari esok lagi,
Nabi mengatakan perkara yang sama lagi kepada para sahabat. Akan muncul pada kalian seorang pemuda penduduk syurga. Pada keesokan harinya, baginda Nabi menyebutkan perkara yang sama. Dan apa yang berlaku, tuan-puan sekalian? Datang lagi pemuda yang sama seperti semalam. Dan pada hari yang ketiga, Nabi menyebutkan, hari ketiga, tuan-puan, Nabi menyebutkan akan muncul kepada kamu, kepada kalian, seorang penduduk syurga. Sekarang ni akan muncul ni, ya, seorang penduduk syurga. Maka subhanallah, apa yang berlaku? Muncul lagi, tuan-puan, pemuda yang sama, yang masih yang sama, macam hari pertama dan hari yang kedua. Maka apa yang berlaku? Subhanallah, ya. Bila disebutkan tentang perkara ini, tiga kali baginda Nabi menyebutkan perkara yang sama. Akan datang kepada kamu sekarang seorang pemuda penduduk syurga. Maka pastilah daripada kalangan sahabat, tuan-puan sekalian, ada yang kita kata bersemangat nak tahu apakah amalan, apakah perkara yang dilakukan oleh pemuda tadi sehingga dia diiktiraf, sehingga dia disebut oleh baginda Nabi sendiri bahawa dia adalah penduduk syurga. Apakah amalan yang dia buat? Maka pasti dalam kalangan sahabat-sahabat tadi, ya, mereka ni kita kata dalam keadaan yang nak tahunya berkobar-kobar. Maka subhanallah, maka berdirilah antaranya Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Yang kita sebut tadi, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, yang mana mengikut pemuda tadi balik. Masya Allah, ya. Lalu mengatakan, apa, aku ni ada masalah dengan keluargaku, ya, maka aku ni tak boleh balik rumah, ya. Dan nanti kata gitulah bahasa mudah ni, ya. Maka Abdullah ni kata, apa, boleh tak kalau diriku ini menginap di rumahmu selama beberapa hari? Masya Allah. Maka pemuda yang tadi-tadi ni, yang disebutkan oleh baginda Nabi ini, maka mengatakan, ya, boleh. Maka nak sebut dalam kisah ini, subhanallah, tuan-puan sekalian, Abdullah bin Amr bin Al-Ash mengatakan dan bercerita bahawa ketika mana dia bermalam di rumah pemuda tadi selama 3 malam. Tetapi dia tidak melihat pun, ya, ketika mana pemuda itu bangun untuk mengerjakan solat malamnya. Malah dia mengatakan bahawa ketika mana pemuda tadi dia terjaga, kan? Kita tahu kan bila kita tidur ni kadang-kadang terjaga, tak lena, terjaga. Apa yang dilakukan oleh pemuda tadi hanyalah dia membolak-balikkan tempat tidurnya ataupun kita kata membolak-balikkan tubuhnya dan berzikir kepada Allah, membesarkan Allah ketika itu. Tapi tak bangun, kita kata tidaklah bangun untuk dia solat solat ataupun tidaklah bangun untuk mengerjakan ibadah khusus, ya, hanya begitu, ya, selama 3 malam. Maka subhanallah, pada hari yang ketiga, ketika mana Abdullah bin Amr mengatakan, hampir-hampir sahaja aku meremehkan amalannya. Masya-Allah, nak katanya, ya, para sahabat kata, oh, ya, inilah pemuda yang disebut dijamin syurga di sisi Nabi oleh baginda Nabi, tetapi amalannya amalan biasa-biasa, begitulah, ya, nak diremehkan oleh Abdullah bin Amr. Ya, kenapa? Apakah amalan yang special sangat ni, ya, yang dilakukan oleh pemuda ini sehingga diiktiraf, ya, sebegitu oleh baginda Nabi? Maka subhanallah, lantas, ya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr, ya, mengatakan hal yang sebenarnya. Selepas hari yang ketiga tu, Abdullah bin Amr mengatakan hal yang sebenar kepada pemuda tadi, bagi tahu bahawa sebenarnya diriku ini, ya, tidak ada pun masalah dengan keluargaku. Aku datang kepadamu, menginap di rumahmu ini kerana apa yang Nabi sebutkan, bahawa kamu ini, ya, sebanyak 3 kali Nabi sebutkan bahawa akan muncul kepada kamu sekarang adalah penduduk syurga dan kamulah orang itu. Ya, kamulah yang muncul ketika itu, disebutkan oleh Abdullah bin Amr. Maka subhanallah, ya, apa yang disebutkan, ya, oleh Abdullah bin Amr, maka aku nak tahu, ya, apakah amalan yang dilakukan oleh kamu? Kerana ketika aku menginap bersamamu untuk melihat apakah amalan yang boleh aku ikut, maka tidaklah aku lihat amalan yang banyak daripadamu. Subhanallah, ya. Disebutkan apa? Falam araka ta'malu kathira amalin. Fama alladhi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ya. Maka apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr ini, disebutkan, aku tengok selama 3 malam ni tidak ada amalan pun yang banyak yang kamu buat, ya. Tetapi apakah amalan yang telah membuat membuat dirimu ni istimewa sehingga Nabi iktiraf kamu ni, disebut oleh baginda Nabi ni, ya?
ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, kejap ya tuan-puan. Okey. Lampu dah padam. Kan jadi apa? Subhanallah. Maka disebutkan oleh pemuda tadi la haula wala quwata illa billah, disebutkan apa? Ma huwa illa ma ra'aita. Ya, tidak ada kecuali apa yang kamu telah lihat. Ya, maka bila Abdullah bin Amr tanya pada pemuda tadi, apakah amalan, apakah perbuatan, apakah perkara-perkara istimewa yang kamu buat sehingga kamu ini dijamin atau disebut oleh baginda Nabi sebagai penduduk syurga? Maka disebutkan oleh pemuda tadi jawapan balasnya, ma huwa illa ma ra'aitu. Tidak ada kecuali apalah yang kau lihat itu. Itu sajalah amalan yang aku buat. Itulah yang aku buat selama-lama ni, ya. Segitulah. Maka ya, sambunganlah pemuda tadi, cuma ya, cuma apa, ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghashan. Ini kita nak belajar ni tuan-puan, ya. Subhanallah, moga-moga Allah berikan kita kekuatan ini bersama-sama. Apa yang disebutkan oleh pemuda ini, apa yang dibuat ini, disebutkan cuma ya, anni, sesungguhnya aku, ya, la ajidu fi nafsi, tidak ada perasaan-perasaan apa, tidak ada perasaan dendam dalam diriku, dalam hatiku, li ahadin minal muslimina ghashan, ya, kepada, terhadap orang Islam yang lain, ya, tidak ada pun rasa dendam ataupun rasa yang marah, rasa benci, yang rasa yang kita kata rasa-rasa perasaan sebegitu kepada li ahadin minal muslimin, kepada orang Islam pun, ya, kepada orang Islam yang lain. Maka ini yang pertama. Dan sambungan pemuda tadi, wala ahasudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Masya-Allah. Apa yang disebutkan oleh pemuda ini pula, dan dikatakan, dan aku juga tidak pernah rasa dengki kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Ini kan kita nak belajar sesuatu ini tuan-puan sekalian. Wala ahasudu ahadan, ya, tidak rasa dengki, ala khairin a'tahu Allahu iyyahu, ya, kepada siapa yang Allah berikan kebaikan padanya. Faqala Abdullah, dan apa kata Abdullah bin Amr ini? Maka Abdullah mengatakan, hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutiqu. Masya-Allah. Kan inilah amalan yang menyampaikan kamu, yakni menjadi ahli syurga, dan inilah amalan yang kami tak mampu nak buat. Subhanallah, kan. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, bila kita sebutkan tadi apa yang pemuda tadi sebut, yang pertamanya adalah dia tidak memiliki perasaan dendam, dan yang kedua tidak memiliki perasaan dengki di atas kebaikan yang diberikan Allah kepada orang. Sebab itu subhanallah, bila kita sebutkan tentang perkara ini tuan-puan sekalian, perkara dendam, ya, kemarahan. Dendam ini apa? Dendam ini adalah suatu perkara, dendam, marah, bencinya perasaan kita kepada orang yang mungkin bila kita sebut ianya menganiaya kita, ya, membuat menzalimi kita ataupun membuat suatu keburukan ke atas kita. Ini yang pertama ni, sebab tu kita sebut ni benda susah, kan. Tadi awal saya dah sebut dah perkara yang susah, yang tapi bukan mustahil untuk kita lakukan. Kan? Perkara dendam yang kita nak maafkan, ya? Perkara keburukan yang kita nak maafkan orang, ya? Ia susah tapi tidak mustahil untuk kita buat. Sebab itu ini yang pertama. Kenapa disebutkan, bila kita sebutkan tadi tentang tidak berdendam, ya? Bila orang, ya, buat keburukan, kita mampu nak memaafkan. Ini bukan mudah, bukan mudah tuan-puan. Mungkin ramai yang kata, ya, dalam mungkin memaafkan daripada sudut lisan ni, itu mungkin mudah, kan. Ada orang buat salah dengan kita tuan-puan sekalian, ya, menzalimi kita, ambil hak kita, ya, buat macam-macam perkara yang menyakitkan hati kita. Nak memaafkan itu memang berat, apatah lagi nak melupakan. Subhanallah. Tapi inilah disebutkan, perkara yang bagi kita berat itu tuan-puan, tetapi inilah jalan-jalan yang dapatkan kita untuk kita sebut tadi, kan, kita nak berjuang. Ya, berjuang bersama-sama ni. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk mendapat cinta Allah. Berjuang untuk mendapat redha Allah. Subhanallah. Dengan apa? Dengan menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga akhlak kita. Dan apa? Daripada sifat dendam yang kita sebutkan ini. Sifat dendam, marah dan sebagainya. Dan apa? Iaitu dengan memaafkan. Subhanallah. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila kita sebut tentang dendam, apa kata, ya, baginda Nabi, al-mu'minu laysa bihaqudin,
Orang mukmin itu bukanlah seorang yang pendendam, tapi masya Allah, ia susah kan? Ya, pasti bukan mudah tuan-puan sekalian. Ya, kalau orang yang buat kita tersakiti, orang yang menyakitkan kita, orang yang buat perkara-perkara yang memberikan kesan yang mendalam dalam hidup kita, bukan mudah untuk kita lupa. Ya, apatah lagi nak memaafkan. Dan apatah lagi bila kita sebut dendam ni apa, ia simpan, simpan kemarahan tadi. Ya, ada orang yang dia marah saja dan dia kemudian lepas, hilang. Tapi dendam ni tuan-puan, ianya kesannya lebih lama. Sebab bila kita kata marah, marahnya itu mungkin pada ketika itu dan dilepaskan, ataupun kita kata marahnya akan hilang. Tapi bila sebut dendam, iaitu kemarahan yang tersimpan di dalam jiwanya, kemarahan yang dendam tadi dia simpan, dia pendam hingga nak rasa nak balas. Begitu. Sebab itu subhanallah, insya-Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut apa? Perasaan dendam ini bersumberkan kepada emosi atau perasaan marah. Marah yang pertama tadi yang kita simpan, simpan, simpan dalam jiwa kita, kita marah kat orang tu, kita marah pada pasangan kita, kita marah pada ibu ayah kita, kita marah pada orang-orang sekeliling kita, kita marah pada majikan kita, marah pada jiran kita. Subhanallah, banyaknya marah kita kan. Akhirnya kemarahan-kemarahan tadi yang kita tak lepaskan, yang kita tak usaha untuk memaafkan, yang kita tidak berusaha untuk berbaik sangka, akhirnya kemarahan tadi tersangkut di dalam jiwa kita, menjadi menjadi perkara dendam yang disimpan dan akhirnya memudaratkan. Sebab itu kita lihat beberapa perkara yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Subhanallah tuan-puan sekalian. Ya, apa kata Imam Al-Ghazali berkaitan tentang perkara dendam ini? Iaitu bila sebut tentang perkara dendam, yang pertama adalah bila mana orang yang rasa dendam dalam jiwanya, dalam hatinya, dia marah yang melampau yang ada dalam jiwa kita. Jom kita cek. Apa yang pertamanya? Bila kita rasa bahawa adanya perasaan hasad dengki, ya, sehinggakan kita rasa, oh, bila ada orang tadi dia dapat kenikmatan dan kita ini merasakan ataupun kita bercita-cita untuk apa? Untuk orang tadi terhapusnya kenikmatan daripada dia. Nah, ini dendam ke tidak dendam lah ni? Ha, kan? Kita marah kat dia ni, contohlah ya. Kita ada marah pada seseorang, ya, kepada rakan kita contoh. Dulu ni baik ni, kemudian jadi musuh. Bila kita tahu dia dapat kelebihan, dapat bonus ke, ya, dapat duit terpijak ke, dapat apa-apa kelebihan, dan kerana dendam, marah yang tak selesai sebelum ini, pergaduhan, perbalahan yang pernah berlaku sebelumnya tidak diselesaikan dengan baik, tidak ada kemaafan, tidak ada kejernihan, maka apa yang berlaku? Maka subhanallah, kita tengok kita ini akan ada perasaan, kan disebutkan, ya, dendam tadi bermula dan bersumber kepada perasaan marah. Maka dengan kita nampak orang yang kita marah tadi, orang yang kita dendamkan tadi, maka bila ada kelebihan, kebaikan, nikmat pada dia, kita nak dan bercita-cita supaya nikmat tadi terhapus daripada dia. Ni kan, tengok daripada satu, kita kata perasaan, satu perkara sifat mazmumah yang ada, yang kita tak urus, dan akhirnya dia membiak kepada perkara-perkara yang lebih besar dan lebih buruk. Ya, ada pula lahirnya tadi daripada marah jadi dendam, kemudian dendam ada pula timbulnya penyakit hati yang lain, qalbun marid yang lain, iaitu hasad dengki pula. Dan apa pula yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana bila tadi kita sebut bila adanya perasaan kepada orang tadi yang kita marah, kita suka bila mana nikmatnya tercabut, nikmatnya terhapus. Dan kemudian yang kedua pula apa? Bila kita marah pada seseorang, kita dendam pada seseorang, kita rasa seronok tuan-puan. Cuba cek ini, ada tak pada kita? Masya Allah. Ya, ada tak kita rasa seronok bila kita nampak orang tadi terkena musibah? Yang pertama tadi, kita nampak orang tadi dapat nikmat, kita nak nikmat tadi terhapus. Ha, ni. Ni kita rasa dah zalim dah ni kan. Kita rasa, dia nampak kebaikan pada orang tadi, biarlah terhapus. Contoh, kita suka nikmat tadi, biarlah nikmat tadi diambil. Nikmat tadi terhapus, nikmat tadi hilang. Dan yang kedua ini jauh lebih, kita kata lagi kita kata masya Allah, lagi dahsyat. Sebab apa? Kita rasa seronok, hati kita senang bila kita melihat orang yang kita dendam, orang yang kita marah tadi malah terkena atau tertimpa musibah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tuan-puan, cuba cek ni pada kita. Kalau ada pada diri kita, pada jiwa kita, berhati-hatilah. Kita takut inilah perkara-perkara yang akhirnya menjauhkan kita daripada kasihnya, sayangnya,
pandangannya daripada Allah. Sebab itu subhanallah kan, daripada kita sebut ini qalbun marid, ya, banyaknya penyakit hati ini dia membiak-biak kepada perkara-perkara lain yang mana kalau kita tak kawal dan kita tak urus. Dan apa lagi kata Imam Al-Ghazali, kita check sama-sama. Subhanallah, yang ketiganya apa? Menurut kata Imam Al-Ghazali, orang yang ada dendam ini cuba check, ya, kalaulah kita ini suka ataupun ada perasaan, ya, kalau nampak orang yang kita marah tadi, ya, nampak orang yang kita benci tadi, kita nak menjauhi daripada dia ataupun terus memutuskan hubungan dengan dia. Ha, ni pun biasa kan kita nampak dengan sebab kesalahan kecil mungkin, ya, pergaduhan satu perkara mungkin. Bergaduh ni dengan satu isu je tuan-puan. Tapi subhanallah, sebab gaduh dengan satu perkara, satu benda ni tuan-puan, akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya subhanallah, mereka kedua-dua pihak ini ataupun berapa pihak tadi sanggup sehingga memutuskan hubungan, ya, memutuskan kita kata suatu rahim, ya, sehingga kan kalau jumpa tu paling wajah ni, ha, macam tu lah nak kata bencinya, dendamnya, geramnya, marahnya sehingga sebegitu sekali. Sebab itu subhanallah tuan-puan sekalian kan, cuba tengok kadang-kadang kan ada orang marah ni, dia jalan depan rumah orang yang dia marah tu pun, nak jalan depan, nak lalu pun ya, tak sampai rasa nak lalu, ha, sampai apa? Sampai cari pusing jalan lain ni, ha, nak katanya nak elak lalu depan rumah orang yang kita marah tu, ha, sampai begitu sekali pun ada, ha, subhanallah. Cuba kita check, adakah ini ada dalam diri kita? Kalau ada, ini jugalah adalah ciri-ciri yang ada dalam jiwa kita ketika ini perasaan dendam yang kita sebut tadi. Sedangkan kita baca dalam kisah tadi, dalam hadis tadi, bahawa pemuda tadi mendapat jaminan syurga oleh baginda Nabi. Nabi sebutkan baginda tadi adalah penduduk syurga kerana amalan yang dilakukan tadi, antaranya apa? Kerana tidak ada rasa dendam kepada orang mukmin, kepada orang yang beriman, kepada orang Islam yang lain. Maka subhanallah, inilah perjuangan yang kita nak urus. Sebab itu tengok, kalau ada perkara ini pada kita cek, inilah antara kita kata percambahan-percambahan rasa yang tak elok dalam jiwa. Dan yang keempat apa dia? Masya Allah, bila adanya perasaan marah dendam tadi, ianya juga kita tengok, eh, apa perkara yang keempat ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Sekiranya kalau orang yang kita marah tadi, orang tadi ada kedudukan yang lebih rendah daripada kita, kalaulah dia ada kedudukan lebih rendah, kedudukan lebih rendah dalam erti kata tuan-puan, kalaulah kita ni majikan contoh, ya, kita marah pada anak buah kita, ya, pekerja kita. Kita tahu dia ni pekerja, gajinya rendah daripada kita, kedudukannya pun rendah daripada kita, jawatannya pun rendah daripada kita. Maka kerana marah tadi tuan-puan, sehinggakan kita meremeh-remehkan, ya, ataupun sehinggakan kita ini merendah-rendahkan, ataupun sehinggakan kita ini menghina mereka ini. Ha, ini kan ada tak begitu? Ya, itu kalau kita kata orang yang berjawatan tinggi. Ataupun contoh pun nak, kita ni berkawan, berkawan baik dengan seorang ni, ya, tiba-tiba ada salah faham pergaduhan. Dia ni kerjanya kerja biasa-biasa je, ha, kita ni kerjanya hebatlah juga sikit contoh kan, ya, dengan gaji yang kita ada contoh. Bila kita bergaduh ni sehingga kan kita merasakan, oh, masa kawan baik tadi tuan-puan, tak kisah ni, ya, kerjalah apa pun tak kisah, ya, sebab kita berkawan, ya, sehingga kan kalau dia susah kita bantu dan sebagainya. Tapi kerana satu hal, satu perkara yang menyebabkan pergaduhan, menyebabkan kemarahan dan akhirnya menjadi dendam, kerana perkara tadi, ya, akhirnya apa? Oh, dulu ni walaupun dia kerja apa pun boleh jadi kawan baik ni, tapi kerana lepas saja pergaduhan, perkara itu akhirnya menjadikan apa? Kita merendah, meremeh, malah menghina orang tadi kerana dia lebih rendah daripada kita. Ha, ini berhati-hati tuan-puan. Ha, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau ada pada kita perkara itu, cek. Cek dalam jiwa kita. Cek dalam hati kita. Ada tak perkara sehingga sebegitu yang kita ini sehingga dapat merendah-rendahkan, ya, menghina orang lain. Ya. Perkara itu, subhanallah, patutnya kita elak tuan-puan. Dan apa yang kelima, ya, menurut Imam Al-Ghazali, la haula wala quwata illa billah, ini perkara yang kita nak jaga juga. Ya, apa dia? Iaitu mengucapkan ucapan atau kata-kata yang tidak patut. Kan? Bila kita dalam perasaan marah tuan-puan, cuba bayang kita sebut tadi marah ni, kalau contohlah kita marah dengan anak-anak kita tuan-puan, ya, marah anak, marah waktu tu lah kan, waktu tu kemudian boleh baik semula, ya, boleh elok semula. Esoknya, petangnya, malamnya, kalau kita marah pagi, petang tu, malam tu dah elok dah, ya, dah selesai. Tapi tuan-puan sekalian, bila kita sebut marah yang boleh menyebabkan dendam ini, marahnya itu berlama-lama,
marahnya itu mengambil masa, marahnya itu terkesan yang sangat lama. Sehinggakan bila kita sebut yang ini, yang kelima yang Imam Al-Ghazali sebutkan, sehinggakan memberikan kesan kepada ucapan dan kata-kata kita. Cuba kita cek, kalau ucapan kita mula dah kata-kata yang menghina, yang memburukkan, ya, yang suka membuka aib. Kalau dulu kita elok dengan dia, kita puji dia, kita sebut perkara-perkara baik pada dia, di depan dia atau di belakang dia. Tapi bila saja bergaduh, ada je kemarahan, sehinggakan menimbulkan kita kata dendam ni, ya, apa yang berlaku, sehinggakan mana-mana pun kita pergi, kita akan buka aib dia. Kita akan buka keburukan dia. Kita akan sebut perkara-perkara yang tidak elok berkaitan dia. Maka ini cek. Ya. Sebab itu subhanallah, masya-Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Bila kita ada perasaan dendam ni tuan-puan, ia macam kita kata rantai, ya, yang menjerut dalam jiwa kita. Selagi kita tak usaha untuk buka rantai tadi, selagi kita tak usaha untuk menarik rantai tadi, ataupun kita kata tidak usaha untuk mencabut rantai tadi daripada jiwa kita, ya, perasaan dendam marah tadi, selama itulah kita yang ada rasa marah ini tak tenang. Masya-Allah. Ya. Bukan hanya orang yang kita marah tadi pun tak tenang, dia pun tak tenang, ya, sebab bermusuh bergaduh. Tapi kita ini tuan-puan, kita sendiri pun subhanallah, kita pun akan rasa tak tenang. Kita sendiri pun akan rasa gelisah. Sebab apa? Ya, sebab apa? Sebab ada perkara yang tak selesai. Sebab itu subhanallah, kita lari sikit tuan-puan, isu semasa. Saya ambil, ya, antara beberapa kes yang pernah saya kendalikan tuan-puan. Ya, ada beberapa kes, ya. Antaranya salah satunya, ya, ada seorang remaja, ya, yang pada awalnya dia mengadu tentang masalah pembelajaran pun mula-mula. Ya, bila dia datang untuk dapatkan sesi rundingan, ya, mula-mula tu dia mengadu sebab tak fokus dalam pembelajaran. Tapi bila lama-lama kita buat sesi tuan-puan dengan remaja tadi, dapatlah kita tahu rupa-rupanya dia ada masalah dengan ibu dia. Ya. Dia ada masalah dengan keluarga dia. Ya, masalah ni sebenarnya dah lama, tapi ini kita sebut ni kerana dendam, kerana marah, marahnya akhirnya jadi dendam, dendam ni dia bawa ke hari ke hari ke hari, ya, akhirnya makan tahun, akhirnya perkara itu makin berat dia tanggung. Ya, dia marah pada ibu dia, kenapa ibu dia buat begini dan begini dan sebagainya. Sehingga kan dia simpan, jadi marah tadi jadi dendam. Dendam tadi tuan-puan, kadang-kadang dia tidak dibalas pun. Tapi kerana dendam tadi kita pun simpan dan pendam dalam jiwa, kemarahan yang kita tak cuba nak urus, kemarahan ataupun perasaan-perasaan tadi yang kita tidak cuba untuk kita kata perbaiki balik hubungan tadi, jernihkan balik hubungan tadi, maka tengok apa yang berlaku. Remaja tadi mengadu ada banyak masalah. Contoh masalah apa? Dia tak boleh tidur malam. Ya? Sebab apa? Jiwa ni tak tenang, gelisah. Tak boleh fokus dalam pembelajaran. Ya? Kerana apa? Kerana ada perkara-perkara masalah yang difikirkan. Jiwa ni tak tenang, hatinya tak bahagia. Macam mana nak tenang kalau ada perkara-perkara yang tak selesai? Ya, maka subhanallah, apa yang saya sarankan ketika itu, jernihkan balik hubungan dengan ibunya. Cari cara untuk bagaimana, cara untuk menjernihkan balik hubungan dengan ibunya. Ya, sebab itu subhanallah, perkara dendam ini sebenarnya tuan-puan, ini kita sebut tadi, susah. Susah untuk kita maafkan, susah untuk kita lupakan. Tapi perkara yang susah inilah kita nak berjuang mengurusnya, supaya akhirnya kita nak balik ketenangan. Takkanlah tuan-puan, kita nak menjerut jiwa kita seterusnya, selamanya dalam hidup ini terus dengan jerutan-jerutan, kesakitan, perasaan marah dan dendam. Ini takkan berkesudah. Sebab itu cuba cari cara, belajar untuk memaafkan, belajar untuk berbaik sangka, belajar untuk menerima. Ya, kalaulah tuan-puan sekalian, kalau kita tengok tuan-puan, ya, ada pula yang sebut ni, ya, ada yang datang pada saya, ustazah, macam mana pula kes kalau, ya, kami ini adalah mangsa penderaan, ya. Contohnya yang pernah datang, mereka ni mangsa penderaan ni, didera oleh suami, didera oleh ayah, makan tahun, bertahun-tahun didera, ya, didera mentalnya, didera fizikalnya, ya, ada pula sexual abuse juga, ya, tuan-puan sekalian, didera secara seksual. Maka adakah bila kita sebut tentang dendam ini, adakah ustazah perlu untuk kami maafkan mudah-mudah? Bukan mudah tuan-puan, ya, dengan traumanya, ketakutannya yang mereka tanggung selama bertahun-tahun. Macam mana kita nak sebut ni? Baik, sebab itu saya kata, dendam ini tuan-puan sekalian, ini tak semestinya, bila kita sebutkan dendam, dendam ini marah yang dipendam, dan ada orang yang dia berdendam, dia tak balas pun. Kan, dia tak balas pun. Ada orang yang dia balas, tapi ada orang yang dia makin
pendam dan makin simpan. Maka saya sebut kepada mereka-mereka ini, dan saya kata, puan-puan, kalaulah puan masih rasa dendam, yang sakit itu adalah diri puan. Maka apa yang kita nak belajar sekarang ini, kalau kita nak memaafkan itu bukanlah dalam erti kata, oh, memaafkan itu dengan melupakan dan akhirnya melupakan apa kesalahan orang tadi buat. Sekiranya kita tahu kesalahan tadi adalah kesalahan yang patut dan perlu untuk dijatuhi hukuman, maka apa tuan-puan sekalian, kita rujuk kepada golongan berautoriti sebagai contoh. Kita ada polis, kita ada mahkamah, rujuk kepada tempat-tempat yang berautoriti, tempat-tempat tertentu untuk kita tahu hukuman yang setimpal boleh dikenakan kepada kesalahan yang tersebut. Maka kita dah selesai dalam bab tu. Maka dalam bab jiwa kita, sebab itu kita kata, saya sebut pada puan tadi, kalaulah puan teruskan dengan berdendam, puan teruskan dengan kemarahan, sedangkan yang si pelaku atau pesalah tadi dah pun dihukum, pesalah tadi telah pun menerima hukuman setimpal yang patut dia terima, kalaulah puan masih menyimpan dan memendam dalam jiwa, yang sakit itu adalah puan, yang akan merana itu adalah puan. Sebab itu saya kata apa? Cuba belajar untuk melepaskan. Melepaskan dalam erti kata, fokuskan pada masa sekarang. Perkara-perkara yang kita dah lalukan tuan-puan, kesakitan, penderaan fizikal, penderaan, keganasan rumah tangga dan sebagainya, dan akhirnya si pelaku telah pun dikenakan hukuman, perkara tadi adalah perkara lepas dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak belajar untuk melepaskan kesakitan tadi adalah dengan fokuskan kehidupan kita sekarang. Dalam erti kata apa? Cari dan usaha, sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang sekarang yang sedang kita lalui. Supaya bila kita sibuk fikir, sibuk buat, sibuk kita kata mengisi masa dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat ketika ini sekarang, InsyaAllah tuan-puan, insyaAllah ya, kita akan cuba perlahan-lahan melepaskan perkara-perkara yang menyakitkan itu di belakang. Bukan kita kata kita nak lupakan, nak melupakan itu mustahil tuan-puan, kerana itu adalah salah satu dalam bab-bab kehidupan, dalam episod-episod hidup kita. Kita mungkin, kita kata memang ia mustahil untuk kita lupa, tapi kita boleh belajar untuk melepaskan, untuk kita tenang. Ya subhanallah, jangan terus bawa ya, menjadi beban dalam hidup kita selama-lamanya. Kesakitan tadi kita bawa sampai bila-bila. Tidak. Ya, kita berhak dan kita layak untuk rasa bahagia dan tenang. Sebab itu tuan-puan, bila kita sebut tentang dendam ini, Masya Allah, ya pastilah, semua orang yang menonton pun kita ada pengalaman yang pelbagai. Pengalaman kesakitan, pengalaman disakiti dan sebagainya. Tapi kita belajarlah daripada baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi yang mulia, baginda Nabi yang agung. Bagaimana subhanallah, dalam banyak kisah Nabi, ini disebutkan Nabi disakiti, Nabi dihina dan pelbagai perkara yang dilakukan ke atas baginda Nabi. Tetapi apa yang Nabi buat? Nabi tidak berdendam. Berdendam dalam arti kata tidak pun membalas dan tidak pun menyimpan perasaan marah tadi dalam jiwa dan hatinya. Sebab itu akhirnya tuan-puan, kita nak jiwa kita bahagia. Kita tak nak kerana perkara yang dah lepas, kita tak nak kerana perkara ataupun kerana orang lain, jiwa kita sakit dan merana. Belajarlah untuk menghargai dan membahagiakan diri kita. Sebab itu apa antaranya tuan-puan hari ini yang kita belajar tadi? Kita tak nak ada perasaan dendam, kita nak ya. Moga-moga bahagia dan tenang itu milik kita. Dendam dan hasad dengki, dua perkara yang kita belajar daripada kisah hadis tadi. Dan tuan-puan, moga-moga dengan kita fokus pada kehidupan kita ketika ini, isi perkara yang lebih bermanfaat, berjumpa dengan orang-orang yang lebih baik dan bermanfaat dalam hidup kita. Moga-moga perkara itu akan bantu kita dalam proses recover, ya, pemulihan jiwa dan fizikal kita, insyaAllah. Ya, saya tidak menafikan tuan-puan, ya, orang-orang yang melalui, kita kata, trauma-trauma, ya, ketakutan-ketakutan yang tertentu. Perkara itu bukan mudah tuan-puan, ya. Yang saya pernah jumpa tuan-puan, dia didera oleh suaminya pada tahun 1990-an. Cuba bayangkan, tahun ini 2022. Dah berapa tahun, ya, beza masa tersebut tuan-puan, masih lagi merasakan, masih lagi melalui trauma ketakutan yang seolah-olah waktu dia didera ketika itu. Cuba bayangkan hampir 20-30 tahun ya, kes penderaan tu dah berlalu, tapi ketakutan itu lepas 20 tahun, 30 tahun masih lagi dirasai. Ya, marah, dendam, ketakutan tadi masih lagi dirasai. Sebab itu kita sebut, ya tuan-puan sekalian, kita sedang berjuang. Berjuang dalam keadaan masing-masing. Sebab itu tuan-puan, ya, kita kena
kita kena segera, segera untuk mengurus dan merawat diri kita. Seandainya yang mendengar ketika ini, ya kalau kita rasa kita tak tahulah nak nak bantu diri sendiri, ya nak rawat diri kita sendiri, maka cari bantuan dan rawatan yang sebaiknya di luar. Ya, sebagai contoh, rujuk kepada pakar-pakar. Kalau kita rasa jiwa kita dah ada masalah, kita ada macam-macam pakar, tuan-puan sekalian, ya, rujuk. Moga-moga kalau kita tidak berjumpa dengan kaunselor, kita berjumpa dengan sekretari. Kalau tidak berjumpa dengan sekretari, kita jumpa dengan ustaz-ustazah, ya, untuk kita dapatkan psycho-spiritual, ya, bagaimana kerohanian kita. Jumpa untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya, jumpa untuk dapatkan bimbingan yang sepatutnya. Moga-moga, tuan-puan sekalian, kita nak hati dan jiwa kita kembali dalam keadaan kembali yang tenang, tuan-tuan, insyaAllah. Sebab itu, ini kita belajar hari ini, insyaAllah. Ya, saya yang berkata-kata dan tuan-puan sekalian, moga-moga kita dapat sesuatu yang bermanfaat, insyaAllah. Kita nak belajar untuk lebih tenang, lebih bahagia, melangkah ke hadapan, kerana masa dan kehidupan kita akan terus ke hadapan. Kita tidak akan boleh berpatah balik kepada masa lampau. Kita tidak boleh berpatah balik kepada masa silam kita. Sebab itu, masa silam itu adalah salah sebuah, ya, bab-bab dalam kehidupan yang kita boleh ambil pengajaran. Tetapi bukanlah bermaksud perkara silam yang kita lalui itu untuk kita berlama-lama nak tangisi, nak duduk dan nak apa, kita nak berlama-lama untuk memikirkannya. Ya, kita nak ke hadapan, moga-moga kita akan jadi lebih baik, insyaAllah. Dan saya rasa setakat itu dulu, insyaAllah. Terima kasih semua yang menonton pada hari ini, masyaAllah, bersama dengan, ya, Surah An-Nur fasa 3 ayat Seremban, insyaAllah. Ya, saya yakin, tuan-puan, kita semua sedang berusaha dan berjuang untuk mendapatkan jiwa yang lebih tenang. Kita sedang berusaha dan berjuang untuk berbaik sangka dan melepaskan rasa marah dan dendam. Ya, moga-moga Allah bantu kita, Allah pimpin kita, insyaAllah. Dan akhirnya kita nak kembali kepada Allah dalam jiwa, keadaan jiwa-jiwa yang tenang, insyaAllah. Dan saya rasa setakat itu dulu. Terima kasih kepada semua yang menonton, subhanallah. Ya, ada sahabat-sahabat, ya, yang saya rasa dah biasa juga bersama saya ni, ya, Tuan Ibrahim Mat Ali, masyaAllah, ya. Subhanallah, ya, Puan Rafi'ah ni pun saya rasa biasa juga bersama, ya, subhanallah. Dan semua juga, ya, masyaAllah, yang bersama-sama pada pagi ini, terima kasih saya ucapkan. Moga-moga kita beramal bersama-sama, alhamdulillah. Moga-moga, tuan-puan sekalian, kita jumpa lagi. Terima kasih juga kepada Surah Fasa An-Nur 3 ayat Seremban, insyaAllah. Moga kita beramal bersama. Dan saya, subhanallah. Baik, terima kasih Puan Hidayah Aisyah, masyaAllah, ya, Puan Ruzila Kamarudin, ya, dan semua. Dan alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih dan ribuan kemaafan di atas kesalahan dan sebagainya, ketelanjuran kata-kata dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.